Pagi-pagi depa gosip, tengah hari depa gosip, tiada istilah satu hari tanpa gosip. Malam hari depa gosip, tengah malam lagi gosip, sana gosip, sini gosip, situ pun gosip. Mamu, mamu, mami gosip. Mamu, mamu, mami gosip. Semua 300 yang ini 80. Okey, tambah ni eh. Alright. So total semua 400. Terima kasih jual. Jangan lupa review dekat Instagram. Fuh. Syukur alhamdulillah. Ya Allah. Berapa dah untung? 1869 hari ni, Ma. Syukurlah banyak jual ini. Biasalah, Ce. Malam ni kan malam Jumaat. Ha. Cakap tentang malam Jumaat ni, Ce. Mak ni kan terkenal juga dengan Ce. So, bila nak cari suaminya? Dah mak takut kamu nanti sunyi, duduk kesunyian. Eh, tak pernahlah Ce merasa sunyi pun. Macam happy lah. Ada Mak, ada Juwita, ada Mamu. Hei, kamu jangan cempaka. Ha, nanti, lama-lama nanti takut menyesal. Tak laku macam Mamu sebelah tu. Mamu naik nampak? Kenapa? Ada cabutan bertuah ke apa? Sebenarnya, Mak ni risau sangat sebab Cem ni tak ada suami. Malam ni kan malam Jumaat. Sebenarnya Cem tak kisah pun tak ada suami. Alah. Habis aku tak laku. Kamu tu laku ke? Ish, aku ni dah kahwin dah pun. Dah anak dua orang. Aku tak adalah sunyi sangat. Kamu tu, cik kamu fikir. Kamu tu duduk seorang, balik kan pergi kedai kan duduk rumah seorang juga. Atau macam mana? Mana tak botak kepala kamu tu duduk mikir seorang sunyi? Apa sunyi? Sekarang ada internet lah. Internet mana maunya benda hidup dengan benda yang... Ih, jahat lain. Bakal suami kan? Okey, tak apa. Macam ni Kak Cem, Juwita akan tolong Kak Cem. Kak Cem bagi tahu je, Kak Cem nak laki sado, Kak Cem nak laki yang beriman, Juwita boleh tolong carikan. Ada je kat Instagram, scroll saja. Hah? Cari kat Instagram? Cari calon suami kat Instagram memang taklah, tak ingin pun. Mahal pula dia. Eh. Cem memang layak jual mahal. Dia cantik. Mamu pun kau handsome.
tiga kali ganda mahal daripada Cem. Ewah. Mau gelabun. Sebenarnya Cem tak ada jual mahal pun, Mamu. Sebenarnya Cem cuma tak rasa nak ada boyfriend tu je. Ikut sukalah Cem. Muak dia cuma nasihat aja. Jom. Ju teman muak kata. Muak boleh teman ajar muak macam mana nak beli barang melalui internet tu. Pergi cepat. Muak. Ini duit muak simpan ya? Ya, muak. Dah. Bye Kak Cem. Jaga kedai elok eh. Jangan pergi tempat lain pula. Oh, so sweet. Kehadapan adindaku. Tujuan saya menulis surat ini adalah kerana perasaan rindu kepada awak yang tidak dapat saya bendung lagi. Setiap kali memikirkan masa depan bersama, saya rasa dunia ini hanya milik kita berdua dan merasakan yang kita berdua memang ditakdirkan bersama. Tanpa kehadiran awak di sini membuatkan saya makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah. So sweet. Saya menanti balasan surat ini dengan penuh kesabaran. Yang benar, Kanda. So sweet. Okay, nak balas apa ni? Ya? Kehadapan ke Kandaku. Yang cintaku sayangi. Cem merindu. Hai Cem. Hai. Cem buat apa Cem? Cem tengah kira stok tadi. Stok apa? Kira stok kat sana tau. Kat sini. Bukan kat sini. Cem tengah sibuk ni kenapa Abang Salim? Tak adalah. Abang nak buat spot check. Tengok Juwita dia tak ada. Nampak tak? Tak ada kat sini. Dia tak ada kat sini. Bukan apa Juwita. Juwita pula Cem. Abang nak beritahu sebenarnya abang ni seorang yang penyayang tu. Abang ni sebenarnya kalau abang dah suka orang tu, abang akan jaga. Abang akan sharing and caring of the road on the way. Okey, faham. Tapi Juwita tak ada kat sini. Tak ada kat sini? Cem buat apa ni? Tak betul. Cem sibuk sangat sekarang ni. Alah, sibuk ke? Orang sibuklah. Boleh tak jangan kacau? Please, Mamu. Mamu tengok ni. Baik, pergi sekarang. Pergi sekarang. Dia kacau kita buat kerja. Tak ada. Baik, pergi sekarang. Juwita mana Juwita? Tak ada lah. Okey, kalau abang tak nak pergi, Cem yang pergi. Cem. Orang perempuan ni hati dia betul-betul lah sensitif. Macam tisu. Kedai siapa nak jaga? Kau tak ada kerja kan? Kau yang buat dia pergi, kau jaga kedai. Alah. Sini tak berapa. Mamu, mami, gosip. Mamu, mami, gosip. Surat apa ni, Ju? Cinta. Ada surat. Tegarkan hatiku. Amatlah sesuatu menunggu engkau. Naluriku berkata, tak ingin berulang lagi. Kehilangan cinta hati bagai raga tak bernyawa. Bisiklah. Orang nak baca surat pun tak senang, kau tahu tak? Surat? Dia cakap, Mak. Apa dia cakap, Mak? Makan tak kenyang, mandi tak basah. Yang benar, Kanda. Siapa
apa ya? Hei, untungnya dapat surat cinta. Kamu yang cantik beruniform ni pun tak pernah dapat surat cinta. Oh, ni surat cinta lah ni. Apalah zaman sekarang bagi surat-surat cinta. Zaman puber orang bagilah surat cinta. Tanda? Laki India mana pula bagi? Ish, ni lagi seorang tak belajar ke? Kan dia tu maksudnya dari lelaki. Ma, siapa bagi tu, Ma? Tu tak ada pula tulis kat sini. Hantar-hantar untuk kamu kot, Juwita. No. Tak mungkin, tak mungkin. Sebab semua fans Juwita, semua akan PM tepi. Senang kat Instagram, hantar surat betul ni. Juga. Zaman bila zaman tak laku. Dah datang. Apa kejadian ni? Juwita nak abang hantar surat untuk Juwita? No problem. Jangan kata surat. Abang akan type. Abang Salim nak hantar minang pun Juwita tak nak. Sekarang Juwita tengah cakap pasal surat ni. Untuk Ma. Cik Kuntum punya ke? Apa? Cik Kuntum dapat surat cinta? Apa? Cik Cinta dapat surat Kuntum? Tak. Kuntum itu membunga-bunga cinta. Makanya lahirlah Zaharia. Wah. Siapa Zaharia? Taklah, ni mamu tahu tak? Ni. Mak ada secret admirer kelas tak? Crush. Cik Kuntum, apa rahsia Cik Kuntum walaupun umur nak sampai 400 tapi orang masih lagi nakkan Cik Kuntum? Amboi sedap bodoh mengata aku. Aku muda lagi lah, belum lagi 100 lah. Kalau kau nak tahu kenapa aku ni ramai peminat, sebab aku makan jamu, banyak makan jamu. Sebab itu aku ada peminat rahsia. So tak bolehlah nak menyalahkan aku kan. Macam mamu, mamu makan jamu tak? Makan juga kadang-kadang. Apa kata kalau kamu makan jamu? Mak Jun ke apa ada jual kedai aku ni, kamu je tak pernah nak menanya, tak pernah nak membeli. Betul. Mana tahu kau nanti rasa dapat surat cinta macam aku. Betul macam yang kamu cakap tadi, tak payah aku nak makan jamu. Bukan ada orang nak aku. Betul kamu cakap tadi. Tak ada orang nak aku. Tak apalah kalau mamu tak nak, kamu nak jamu. Tapi sikit. Boleh pilih? Pilih tapi jangan lupa bayar. Tapi Allah, jangan tak bayar pula. Ada rezeki, adalah bayaran dia. Sekejap. Selagi Aboy, tangan, selagi tangan sedap rasa ambil, mengangkut jamu ya, aku. Kam! Kam Sia! Tak sempuan nak tulis apa yang dia ambil. Macam kenal lah perangai ni. Macam inilah kita pendekkan cerita. Cik Kuntum dapat surat cinta. Cik Kuntum tak tahu ke siapa yang mengirimnya? Manalah aku tahu. Dia tulis tu kan dah. Aku mana tahu. Tak apa. Kalau macam gitu, Cik Kuntum jangan risau. Saya akan gunakan tenaga muda saya ni untuk menyiasat keberangkalian siapa yang menghantar surat ni. Dah. Aku tak perlu tu semua. Tak payahlah. Asalkan aku tahu. Nanti dulu aku berlabun. Asalkan aku tahu ada peminat rahsia aku, sudah lah maknanya. Orang macam aku ni masih lagi orang minat. Kan? Alah, pergilah. Merajuklah konon. Alah. Macam lain aja mamu. Okey. Sekarang saya akan dapatkan siapa yang menghantar surat ni. Selepas itu, bila kita dah jumpa siapa yang mengirimnya, kita akan kahwinkan dia dengan Cik Kuntum. Merepek je kamu. Macam mana kamu nak tahu? Tak payah lah. Adalah. Lagi satu, kalau Cik Kuntum kahwin dengan dia jaka tu, jadi saya bolehlah menumpang kahwin dengan Juwita. Apa sahabat pula tak boleh? Aku rasa dah banyak kali dia dengar bohong pada kamu. Dia tak nak kahwin dengan kamu. Kenapa kamu ni tak tahu malu? Dia pun bohong, Cik Kuntum. Sebenarnya dia nak, tapi dia malu. Abang Salim, dah lah. Sebelum Juwita termuntah kat sini, baiklah sebab Abang Salim. Nak! Alah, Juwita. Bercinta ini, jangan kata muntah. Kentut pun wangi. Ya? Ya. Dah dapat. Siapa pun benda buah busuk ni, dia awak kentut ke? Gitu? Cik Kuntum ingat, saya ni macam bekas suami Cik Kuntum ke? Tahu sangatnya lah. Saya bukan macam bekas suami Cik Kuntum lah. Dah lah Cik Kuntum, kalau bersembang dengan Cik Kuntum ni, 3-4 hari pun tak habis. Cik Kuntum, macam gini Cik Kuntum. Sebenarnya kan, Cik Kuntum
tahu yang saya akan menjadi kaya raya tak lama lagi. Dengan cara macam mana kamu nak jadi kaya di Salih Roja pun hidup? Sebab itulah sekarang ini saya nak pergi bandar. Pinjam RM10. Ju, dia nak kaya Ju. Pinjam duit RM10 je kereta dia. Nak naik bas ni. Naik dah guna grab car RM10. Bagi Ju. Selain duit. Alah, RM10 lah. Kamu tak malu ke, Zan? Itu nampak simpan kat situ tu. Nampak. Kamu memanglah kamu nampak. Muka tebal kan? Nampak Cik Kuntung. Muka tembok. Kamu ni lah semuanya kan? Saya nampak Cik Kuntung simpan kat situ. Keluarkan. Tak ada lah. Nak saya ambil kan? Tak payah. Yelah, tak apalah. Dah pergi, kamu pergi. Pergilah. Kacau je orang nak buat kerja tau. Mana ni? Tak ada dekat sini. Siapa pula yang ambil ni? Aku memang tak sini tadi. My God. Macam tak percaya kan Cik Kuntung dapat surat cinta? Itulah. Aku lagilah tak percaya. Rupanya mak aku ni masih berbisa. Come on lah. Tengoklah anak dia. Baik Juwita dengan Cempaka kan? Sama cantik. Sama padat. Sama monggel. Monggel? Monggel lah. Abang Salim ni sebelum Juwita lepuk. Lahir Abang Salim. Baik diam. Cantiklah tu maknanya. Kak Cem? Kak Cem buat apa tu, Kak Cem? Cari apa? Tengah-tengah kira-kira stok ni lah. Stok. Baik, tapi... Kak Cem, sekejap. Sinilah kejar. Ada gosip ni. Berita meletup. Drama terkini. Yang tengah trending, sinilah. Tak ada nak dengar lah. Gosip buat apa? Hal gosip. Hal keluarga. Cepat. Ini penting sangat ke gosip ni? Pentinglah kalau dah hal keluarga. Duduk. Jom join the group. Nak tanya. Kak Cem dah tahu ke? Tahu apa? Tak baca WhatsApp group ke? Orang dah buat pengumuman dah. Siap. Dah heboh dah. Tak baca ke? Excuse me. Saya ni wanita yang sibuk, berkejaya. Tak ada masa nak baca WhatsApp group all the time macam you all ni. Okey, tak apa. Sebenarnya, Cik Kuntum dia dapat surat cinta. Kacau. Mak kita ada peminat rahsia. Yes. Dalam bahasa Om Putih dia, Secret of the Gemfire. Tak, sekarang betul ke? Surat tu untuk Mak. Entah-entah surat tu untuk Juwita ke atau untuk orang lain ke, mana tahu? Kalau untuk fans Juwita, diorang tak mainlah tulis-tulis ni. Diorang akan PM tepi je kat Instagram. Okey. Dia tulis apa? Dia macam surat zaman-zaman dulu tau. Dia ada tulis Adinda lah, apa nama orang India, apa? Kanda kan? Mesti kat situ dia tulis apa tau? Makan tak basah, mandi tak kering. Mandi tak kenyang. Kepala kurang dulu ni boleh lepuk sekali rasanya. Salah. Lepuk? Salah. Kanda tu maksudnya daripada lelaki. Tapi sweet kan sebenarnya? Kan? Sweet teruk. Sweet lah tapi surat tu entah betul ke untuk Mak? Rasa-rasa kan? Mesti... Mamu. Mesti Mamu yang hantar dekat... Okey, Juwita ada idea. Apa kata kita panggil Mamu datang sini? Benda-benda macam ni nak tanya kat Mamu tu apa? Korang ni memang tak ada kerja lain ke nak cerita pasal surat cinta ni? Tak ada hal lain ke nak cakap? Tak apa, kita nakkan kepastian saja. Lepas tu, okey. Tanpa melengahkan masa lagi, kita panggil Mamu. What happened? Ni, Mamu. Cuba khabar kat kita orang yang Mamu hantar surat cinta dengan Cik Kuntum. Betul. Hello. Ya, siapa cakap? Psikopat. Psikopat? Dari mana? Kalau aku nak mengorat... Ini tahun berapa ni? 2018 ke? Buat apa aku nak tulis surat? Aku boleh DM, PM, MM. Power M? Maha. Tak payah nak MM Mamu. Mamu cakap aja. Kita orang tak kisah Mamu. Kita orang terima seadanya.
Ha. Betul, Mamu jangan malu-malu, Mamu. Jangan risau. Juwita dengan Kak Cem, kita restui hubungan Mamu dengan mak kami. Apa ni? Marut je tau. Mamu cakap Mamu tak tulis kan surat tu, Mamu tak tulislah. Biarlah, Mamu ada kedai lah. Nasi kanan 24 jam pun kita boleh makan kasi selalu. Lepas tu, Mamu ada wawasan sesuai untuk mak. Alah, Mamu nak buat muka malu-malu. Buruklah muka malu-malu. Eh, lainlah kamu. Saya ni buat muka malu-malu. Bertambah handsome kan, Juwita kan? Ish, mana je handsome? Hasil Mamu lagi handsome daripada Abah Salim kalau buat muka malu-malu. Dah, bukan aku orang yang tulislah. Kalau aku nak tulis, kalau aku nak mengorat nak tulis, aku pilih yang muda lah. Apa pula nak cari orang tu? Yang muda? Boleh dapat ke? Mampu ke? Masalahnya, anda mampu ke? Jangan jawab, Juwita. Ya, Mamu. You touch her, I kill yourself. Myself. I kill myself. Very good. Apa? Nak try lah tu. Maksudnya bukan Mamu lah. Dah cakap dah, bukan aku yang tulis. Alah, kalau bukan Mamu, habis tu siapa? Siapa? Kalau dia tak mengaku. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Tinggi lagi sayang kamu. Biru-biru hujung Kinabalu. Tengok dari jauh. Hati saya rindu. Hai, Cik Johan. Hai. Johan, bukan main gembira rasanya? Menang duit siling ke? Kan baru mau ambil duit siling. Oh, baru mau ambil duit siling. Ada lebih? Minta. Nanti kau pergi kedai lah. Kau sikap. Adik, jaga kedai. Cimata tertinggal ke atas. Nak pergi ambil cimata sekejap. Tolong tau. Tolong. Kecap je, kecap. Macam mana cari barang tadi kalau tak ada cimata? Tak, nak cari cimata. Kecap. Loci. Saya dengar. Tak ada peminat rasa betul ke? Johan. Johan, suka dengan cikgu. Bahawa sebenarnya saya dan Juwita memang bercinta dalam diam. Hah?